Baik, kita ke daerah Tutong bersama dengan rakan tugas kita yang sudah pun bersedia dengan Ernie Sofina. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan saya di sana? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sihat. Ernie sendiri apa khabar? Ya, saya sendiri dalam keadaan sihat. Rakan-rakan juga yang bertugas pagi ini dalam keadaannya cukup ceria ya hari ini, alhamdulillah. Walaupun hujan dari malam semalam membawa ke pagi ini, mudah-mudahan juga segala perancangan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, hujan juga rupanya di daerah Tutong ya dari malam semalam. Baik. Dan mengapa? Mudah-mudahan akan terus dalam keadaan yang mengizinkan dan juga semakin membaiklah ya hendaknya. Kita serahkan sekarang kepada Ernie Sofina yang berada di daerah Tutong bersama dengan penonton-penonton kita pada pagi ini untuk membawakan lintas langsung dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih rakan berdua di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Alhamdulillah di hari Khamis ini kita dapat bersama untuk memberikan beberapa info ya dan juga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di daerah Tutong ini. Dan ingin kita kongsikan juga, kita juga mendapat maklumat daripada penduduk dari kawasan pedalaman di mana di Jalan Rambai saat ini mengalami banjir namun masih lagi dapat dilalui oleh kereta jenis kenderaan selon ya. Dan ingin kita kongsikan juga di Jalan Jalan Binutan dan juga Jalan Kuala Ungar saat ini tidak dapat dilalui oleh kenderaan jenis salon ya, jadi harap maklum. Baik, sebelum kita berikan lagi beberapa kegiatan yang akan berlangsung di daerah ini, kita saksikan bahan yang telah disediakan oleh rakan setuju saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda. Al-Quran merupakan bahan bacaan sepanjang zaman bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat kemaslahatan, petunjuk dan juga cahaya bagi mereka yang mengamalkannya. Dan untuk meraihkan belia dan juga belia wanis yang telah berjaya mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran di bawah program Al-Quranur Qalbi, ketika ini sedang berlangsungnya majlis khatam Al-Quran bagi program tersebut yang mengambil tempat di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pak Nunuk, Mukim Kiudang, Daerah Tutong. Program ini merupakan sebahagian aktiviti yang dijalankan oleh Majlis Perundingan Kampung Kiudang, bahagian Biro Keagamaan dan Pendidikan, yang mana Majlis Khatam Al-Quran ini merupakan kesinambungan daripada program Al-Quran Nur Qalbi yang telah pun dilancarkan pada 17 Ramadan 1440 Hijrah yang lalu bersempena dengan memperingati Nuzul Al-Quran. Seramai 12 orang peserta yang hadir dan menyertai majlis ini, yang mana pesertanya terdiri daripada belia dan belia wanis yang berumur di antara 20 hingga 30 tahun. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, mari kita ikuti temubual bersama Cikgu Hajah Faridah binti Haji Momin selaku Ketua Biro Keagamaan dan Pendidikan Majlis Perundingan Kampung Kiudang. Sebenarnya program Nur Qalbi ini adalah program bahagian MPK Kiudang Kampung, anjuran MPK Kiudang Kampung bekerjasama bersama dengan Jabatan Daerah Tutong. Sebenarnya ini adalah kali kedua kami mengadakan Majlis Khatam Al-Quran program Nur Qalbi. Kali pertama ialah pada tahun 2018, iaitu pada bulan 11 hari bulan Mei 2018. Dan program ini kami lakukan iaitu setiap kali bulan Ramadan, iaitu dalam Nuzul Al-Quran 17 Ramadan. Setiap tahun kami adakan untuk pengambilan baru. Dan pada tahun ini kami ambil iaitu terdiri daripada belia dan belia wanis. Tahun lepas kami ambil dari kanak-kanak, remaja, belia dan dewasa. Kalau akan diikutkan, kami ambil daripada macam sebenarnya dari sekolah kan dah ada program satu minggu satu juz, tapi kami ubah satu minggu satu juz ya bagi kanak-kanak kan yang bersekolah di sekolah agama. Tetapi di dalam bahagian MPK Kampung kami mengambil inisiatif kami sendiri, iaitu terdiri daripada
orang-orang kampung. Jadi program Nur Kalbi, di mana cetusnya idea Nur itu maksudnya ialah cahaya, Kalbi ialah artinya hati ataupun jiwa. Jadi kami menganukan supaya peserta-peserta seterusnya akan membaca Al-Quran dan hinggalah sampai akhir hayatlah. Melalui program ini, ianya juga dihasratkan agar para peserta akan terus mendampingi Al-Quran dan seterusnya mendalami isi kandungan kitab suci ini dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pegangan di dalam hidup mereka. Di kesempatan ini, kru Rampai Pagi berpeluang untuk menemubual antara para peserta yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendorong saya untuk mengikuti program Nur Kalbi ini adalah disebabkan program ini mengadakan setahun sekali dan juga boleh merapatkan kita dengan membaca lagi dengan Al-Quran itu, supaya kita ni lebih rajin untuk membaca Al-Quran lah. Banyak kebaikannya kalau kita ni membaca Al-Quran itu, mendapat pahala dan juga mendapat ilmu, pengetahuan, dan juga kalau kita ni membiasakan membaca Al-Quran, kita ni lebih fasih dan lancar dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran. Nasihat saya untuk belia yang ada di luar sana adalah jangan membuang masa untuk membaca Al-Quran itu. Jika ada masa kosong ataupun masa yang lapang, lebih baik kita ni membaca Al-Quran. Kalau kita ni membaca Al-Quran, dapat jawab pahala dan ilmu juga. Tidak semestinya di bulan Ramadan saja kita ni membaca Al-Quran ini. Bila-bila masa saja kita ni boleh membaca Al-Quran. Di mana-mana tempat pun tani boleh membaca Al-Quran. Yang mendorong saya mengikuti program Nur Kalbi ini supaya memberi semangat kepada diri saya untuk membaca bersama kawan-kawan. And ini acaranya setahun sekali, sama acara seperti ini menyatukan lagi silaturahim bila-bila di kampung ini lah. Kalau saya sendiri baca Quran itu, didik dulu baca satu ayat satu hari, selama-lama ditambah-tambah-tambah, amalkan setiap hari lah macam itu, supaya nanti jadi kebiasaan kita ni lah sampai bila-bila. Untuk para belia di luar sana, rajinkan baca baca Al-Quran setiap hari, selepas waktu solat kah ataupun sehari sepotong ayat kah, pasal Al-Quran ini nanti memberi tani cahaya ilmu dan mendapat syafaat di akhirat nanti. And amalkan setiap hari agar ia terbiasa hingga ke akhir hayatlah, insyaAllah. Semoga program yang diungkayakan ini akan terus mendapat sokongan dari pelbagai pihak agar ianya akan terus dilaksanakan di masa-masa akan datang, kerana program ini juga bertujuan untuk menyuntik semangat dan mendidik para peserta agar sentiasa membasahi lidah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, selain daripada mendengar, mencintai dan beramal dengannya sebagai amalan harian mereka, kerana kalimah suci Al-Quran lebih berharga daripada segala harta yang ada di muka bumi ini.